Ada kan? Ni dia. Let's go. Fuh, ada tiga kan? Kita pakai sekali lead semua. Aduh. Okay, nampak? Kau nampak IC nyawa? Apa akan terjadi kalau jadi IC nyawa? Langsung di end guys. Kau rasa sampai di imut aku. Aku rasa pergi kotong. Dibuat imut guys. Belakang. Belakang guys. Banyak tak main. Bapak mana ni kau sakit. Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel Syar Sani. So pada video kali ini ada berita sedih, ada berita gembira. Apa yang sedihnya korang boleh tengok base aku. Aduh guys, so korang tengok base aku 498. Waduh, aku tak tahu apa hal ni macam tu kan. Sebab macam ni cerita dia. Sepatutnya aku kena beli lagi satu base. Tetapi aku tertidur daripada pukul 6 sampai pukul 12. Lepas tu bangun-bangun, terus solat isyak, kodok apa semua kan. Tengok-tengok, ya Allah, aku terlupa beli satu base lagi. Kau tengok ni, yoish, mantul. Yes, so aku nak beritahu apa kat korang. So korang yang mana dah beli Elipas daripada awal bulan sampai sekarang, so korang boleh claim hadiah di sini. Maksudnya macam mana korang tengok, ada bumi belah kanan ni kan. Korang tekan bumi tu. Korang tekan bumi. Okay, korang tekan Elipas ni. Sekejap, screenshot tu. Okay, korang tekan cumulative reward ni. So korang boleh dapat yang ni kalau dah beli 2. Ni beli 4 kali, ni beli 6 kali. So korang nak tahu apa hadiah, jom kita tengok. Jom kita tengok hadiah dia. Hadiah dia ini. Dekat crate. Crate ke bundle? Oh, dekat bundle guys. Ni dia. Let's go. Fuh, ada 3 kan. Kita pakai sekali lead semua. Fuh, memang lawa bye. Fuh, mantap guys. Lagi apa lagi? Okay guys, so event sebelum ni aku dah beli juga semua benda aku dah borong. Okay, so apa aku nak review kali ni, kita review Elite Pass dan juga haiwan terbaru, pet terbaru guys eh. Okay, so first kita dapat ni, fuh, bundle dia kita tak pakai sebab okay, Elite Pass ni je tak ada efek. Okay, so ni banner dia, banner lah, ni avatar je, biasa je. Okay, so korang boleh tengok kita boleh dapat apa. Boleh dapat baju biasa eh. Okay, ni makanan. Okay, ni kita claim hadiah biasa. Woi, aduh, kita claim ni pula, mantul. Alah, itu open lah. Okay, kita dapat ni eh. Beli 500, harga 500, tolak 100 diamond gitu. Okay guys, so kita boleh dapat apa? Shotgun mini, shotgun kecil ni dengan color biru. Buat lawa, kita pakai. Okay, so bundle yang kita tunggu-tunggu. Sekejap, kita buka yang ni dulu. Banner dia. Okay, ini baju biasa, baju lelaki. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Bandar perempuan guys, lawa baik, warna biru kan. Color biru situ. Okay, let's go. Okay, so aku tak buka. So aku review macam ni je. Okay, so korang boleh tengok bandar lelaki pula macam mana. Oh, so kita boleh dapat yang ni, loot box. Oh, bukan, ni bag. Nampak ada tali dia. Ni emote eh. Nantikan emote yang terbaru pada 140 base. Ini pula. Oh, ni loot box eh. Oh, bukan, skateboard. Gila, surfboard bhai, lawa. Kasut punya. Okay, so yang ni loot box. Ni pun betul, loot box. Ni karakter lelaki punya. Kau tengok pada baju dia, seluar dia, kasut dia, rambut dia. Lain macam bhai rambut dia. Mateng eh, kepala dia. Kepala tak muka dia. Okay guys, so let's go. Kita nak tengok event terbaru top up ni. Ni korang boleh top up dengan harga 200 dan 500 untuk skin sahaja. So let's go, kita top up 500 diamond. Okay guys, so kita dah top up. So let's go, kita claim hadiah dia eh. First ialah haiwan dia, let's go. Lain. So kita ikut lah nanti eh. Okay, so yang kedua ialah hadiah dia.
Color dia pun mantap kali, by color dia pun mantap. So kita boleh tengok hadiah dia dekat sini. Pet, eh bukan ni. Ni crate, eh bukan, pet kat sini. Okay guys, so kita boleh tengok eh. Oh justru tukar nama tak apa, kita pakai skin dia. Skin color yang ni, hijau lah, okay sikit. Kalau pink, aduh lain lah. Okay so, apa kehebatan dia kalau kita tengok ni. Damage dia, okay. So kita boleh upgrade, level up, level up, level up. Okay level up lagi. Kita kasih, haa tak cukup. Kita cukup. Sisa tak cukup, tak apa guys. So kita upgrade sampai macam ni ya. So dia akan, eh apa ni, mengurangkan damage kalau macam kena tembak kan, waktu GC nyawa ataupun repair kit, repair vest tu, dia akan damage dia yang kena kat dia tu berkurang. Itu ada emote 2. Mantap. Oh lupa, kita kena lawakan diamond dulu guys. So lawakan diamond, apa aku nak, kalau cara nak lawakan diamond, beli yang ni ya, untuk mendapatkan skin yang ni. Aku belum dapat lagi ya. Beli 2. Okay, lepas tu kita kasih gift dulu. Gift dulu, gift item, gift ni. Kita hantar dekat ni yang invite first ni, Adib. Kita cakap roti kosong. Roti kosong satu. Okay, let's go. Boom, mantap, diamond kita dah lawa. So tanpa membuang, eh lah tak pakai haiwan dia. Tanpa membuang masa, let's go. Kita tukar baju dan gameplay. Okay, kau tahu tak game? Okay guys, apa kita dah masuk dalam game dia. Sekejap kita kuatkan. Kuatkan. Apa hal kuatkan ni? Ni kena kuatkan. Ni kena slowkan. Okay, let's go guys. Waduh, 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 waduh. Member kita dibantai tu. Waduh. Oh, tak headshot lah guys. Ni yang perempuan eh, dia pakai pali eh. Tarak kan. Waduh. Okay, nampak? Kau nampak IC nyawa? Apa akan terjadi kalau dia IC nyawa? Ya, yeah, kalau dia tekan mati IC nyawa. Aduh, headshot guys. Headshot lah cok. Wih, dia tengok kotak cok. Weh, ni team Zod Apis ke? Oh. Eh, ni nak pakai apa ni? Senjata tu. Papa ada seorang lagi sini. Tak boleh ke sana. Kau boleh tengok tadi. Kalau dia sini nyawa tadi. Enter terus. Okay, tolong kawan. Mantap. Double kill. Eh, seorang kan? Maju. Wih, headshot bye. Bapak, headshot bye. Headshot cok. Let's go, let's go. Harap kita boleh bantai kan? Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Matuh, matuh. Mantap lah guys. Kita looting barang dia. Revive kan. Kita maju sikit. Cuma apabila kita isi nyawa tak ada isi nyawa. Double kill. Okay, kita tolong kawan kita. Mantap guys. So masalah mana skill haiwan dia? Bila aku isi nyawa tadi hilang. Oh yeah, emote sikit haiwan. Oh je emote guys. Dia hilang dia. Ada bunyi tembakan. Wow. Dia perang kiri. Lalu aku maju. Aku bantai. Aduh, sakit guys. Seorang lagi buat apa? Waduh, dia jaga ke situ. Parah. Aduh, kena end langsung guys. Langsung di end guys. Kau yang terapkan video aku. Asal saya pergi rasa. Kau sepanjang. Kotong. Waduh, tak ada. Dibuat emote guys. Ah tak kena. Budak gue dah pergi rumah.
Kau rekod je, kau hantar habis. Fuh, rekod hantar habis ni parah. Tapi kau hantar video ahli tu. Fuh, garang kan. Aku ingin kalau ada krono tu kan. Dia pasang aku kau ada kat situ. Kalau ada krono yang payah. So dia orang tengah berbincang strategi. Strategi nak bantai. Pak, Farmer X ni. Aku pakai panjang. Oh patutlah dia kerok. Dia pun kaya. Allah. Mati lah. Ada bom weh. Waduh, macam mana ni? Dah bawa split tu. Sampai tu. Bimilu dua rest. Dah tak tahu memang best lah. Dah best. Dah sikit. Rono lah. Paman tak kek. Dia revive member dia. Sikit. Orang kat belakang guys. Banyak tak main. Nembak kotak lah. Kotak kau macam mana? Mantap kek. Ah, mampu kena emot. Eh, salah kotak. Mantap kan. Aku tak tengok. Apa yang penting kena emot kotak ni. Mampu kau. Jaga ke sisi. Waduh. Masih glow belakang. Bisa saya semua sini. Kena bom batu. Ketik gua. Kena shot. Mantap. Masih imut. Mantap guys. Buat emot lagi kan. Ini budak-budak jahanam. Jahanam kupas jahanam gitu. Mantap lah. Aku ingatkan baik. Masih kau pegang. Orang tembak kotak, lepas tu yang menang. Beban. Perkoplo. Okay, so kita dapat nombor 2, 5. Tuh mantap. Aku cuba kalau main dekat dalam macam main lawan semua guys. Dengar je borak sikit. Okay guys, mungkin sampai itu je video kali ini. Jangan lupa tekan button like, subscribe dan lonceng notification. Kalau korang ada apa-apa soalan boleh tanya kat bawah. Kalau korang ada cadangan apa-apa boleh komen di bawah. Kalau belum follow TikTok, link ada kat description. Kalau belum follow IG ada, link dekat description. Okay, mungkin sampai itu je video kali ini. Assalamualaikum and bye-bye. Hui, aku padu baik.